seminya. Nah, malam tadi kita sudah menginap. Ada tugu unik seperti peninggalan dari Majapahit. Nah, apakah ini penubuh karang atau hanya sebuah hiasan? Nah, kita lihat sini dari arsitekturnya seperti candi atau tugu di pada masa Majapahit. Oke, hari ini kita check in di Villa di Seminya dalam rangka ulang tahunnya Dharma, kawan kita. Kita bermalam hari ini, malam ini. Tahunnya sahabat kita, teman kita Dharma yang keberapa Dharma? 17 Maret 2021. Semoga ya, kita sih doanya biar happy terus. Yeah. Oke. Okay. Happy. Salam happy. Ini do ayam. Malam kita ini menu malam ini di ulang tahunnya Dharma ada apa? Seti sama apa? Ini juga. Wah, ini menu utama ini. Sama Ocis. Thank you.
anak-anak dengan menu sosis. Sosis enak. Eh, gini dulu, ucapin dulu ulang tahun sama bapaknya. Selamat ulang tahun, Maya. Ini selamat ulang tahun dulu bilang sama omnya. Selamat ulang tahun, Om. Semoga panjang umur. Iya. Selamat ulang tahun. Semoga panjang umur. Semoga panjang umur. Ini Pandra. Ulang tahun, Om. Semoga panjang umur. Semoga panjang umur. Ya, yo, Ge. Selamat ulang tahun, Om, bilang. Iya. Ini bersama chef muda kita yang sudah profesional dalam motong-motong sapi. Chef siapa namanya? Edu. Jadi sekarang kita mau apa tuh namanya party untuk ulang tahun dari Dharma. Ini kita mau tos dulu sebagai ucapan sebagai atau dibukanya ya party peresmian ulang tahun Dharma peresmian mau dibuka birthday party. Oke. Satu, tos dulu. Selamat tahun buat Dharma. Oke, kita malam ini happy. The Sultan happy birthday.
hari ini tanggal 9 Maret ulang tahunnya Sultan Cargo. Oke guys, malam ini kita lagi happy, kita merayakan ulang tahun dari The Sultan Cargo. Yay! Ya, hari ini ulang tahunnya Dharma pada tanggal berapa sekarang? Tanggal 17 tahun. Ah, 17 tahun tanggal 9 Maret. Nah, 9 Maret 17 adalah ulang tahunnya Dharma The Sultan Cargo. Betul. Nah, jadi kita merayakan ulang tahunnya di salah satu villa di Spinya. Kita tidak sebutkan karena kita tidak di endorse. Kita masih bakat. Oke, jadi kita villa di Spinya. Oke, jadi kita malam ini happy menghabiskan waktu bersama teman-teman di sini untuk malamnya The Sultan. Dari ucapan dari teman-temannya. Oke, dari Dedu. Siap. Apa ulang tahun ini yang kita katanya dari Dharma? Buat Dharma yang ulang tahun hari ini. Oke. Saya mendoakan sih. Oke. Buat Rafa, kasihan lu. Oke. Katanya sih pingin adik. Oke. Nah, doakan biar punya adik. Oke. Jadi poinnya minta adik ini. Siap. Oke. Jadi temannya ini deh. Siapa ini? Ulang tahunnya. Cargo. Apa nih harapannya? Harapannya semoga cepet jackpot lagi. Waduh, jackpot. Oke, jadi ini temannya yang baru datang. Siapa namanya? Prana. Siapa? Apa harapannya buat Dharma? Semoga selalu sehat. Oke. Okay. Semoga semakin sukses. Makin sukses. Oke, okay, thank you. Itu ucapan untuk The Sultan. Ini yang baju merah, The Stay. Semoga jackpot terus. Oke, okay, jackpot. Jadi kita tetap akan merayakan TV. Bila? Nah, jadi kita sekarang tanya dari yang berulang tahun, Dharma, The Sultan of Cargo. Apa sih harapannya Dharma di ulang tahunnya sekarang? Di ulang tahunku hari ini. Oke. 9 Maret 2021. Oke. Satu aja permintaan. Apa itu, guys? Bisa withdraw. Waduh, mantap. Jadi kita bisa happy. Happy and withdraw. Oke, mantap, guys. Okay. Rekening gendut. Mantap. Itu udah rekening gendut, guys. Jadi malam ini kita merayakan ulang tahunnya daripada Dharma The Sultan of Cargo. Jadi malam ini kita happy, tidak ada kata sedih. Oke, okay. Harapan saya, oke, okay, dari saya sendiri, semoga happy, panjang umur. Dan tadi ada harapan dari teman nambah adik katanya. Oke, okay. Oke, okay, jadi the next acara ini kita keep karena ini privat buat kita. Oke. Okay. Jadi besok kita akan apa sih acaranya buat besok? Jadi malam ini kita pakai bikini besok. Penasaran kan? Oke, okay, penasaran. Penasaran si Kojot pakai bikini kan? Nih pakai bikini. Tunggu besok. Oke, okay, besok siap. Teman-teman pakai bikini. Nanti kita akan minta dari istri tercinta. Apa sih harapannya dari istri tercinta di ulang tahunnya yang sekarang ini? Oke, okay, jadi apakah istrinya meminta adik okay. Apa sesuatu yang apa gitu yang diimpikan? Big, 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 big,
mbak. Jadi mereka pasti mengakui gadis-gadis sis ya. Jadi kita panggil sis di sini. Ada sis Dayung, sis Berlin, sis Merlin, sis Rizka, Lisa. Sis Lisa. Jadi kita sekarang mau minta apa tuh ucapan buat ulang tahunnya The Sultan of Cargo. Oke, jadi kita pertama akan minta apa sih harapan, apa sih ucapan dari apa namanya tuh Sultan. Jadi dari apa namanya The Kapolda, Kapolda Ibu Negara dari Mr. Dharma yang ulang tahun hari ini, apa sih harapannya di ulang tahun hari ini tanggal 9 Maret 2021? Ini tayang apakah... dimana? Ini akan tayang di namanya The Sultan TV. The Sultan TV. Ini akan tayang. Ini nanti kita akan nanya dari yang tercinta. Tercinta dari kesayangan dari Dharma. Nah, kita akan nanya langsung apa sih apa tuh harapan? Apa sih yang belum terpenuhi di bulan ini? Oke. Okay? Jadi Okay, ini bersama Miss Sis. Sari Sis Berlin. Apa sih? Oke, Sis Berlin. Nah, sekarang ini kan ulang tahunnya dari kesayangan lah gitu. Dharma. Harapannya apa sih? Bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Oke. Bertanggung jawab. Oke. Semoga lebih giat lagi. Bikin adik. Bekerjanya. Bekerjanya sukses terus. Oke. Terus harapan yang belum tercapai nih berdua gitu loh selama mengarungi bahtera rumah tangga ini. Apa ya? Apa ada nakal-nakalnya gitu yang mesti dikurangin? Oke. Oh, udah diwakilin. Oh gitu. Oke, jadi itu harapannya lebih baik ke depannya. Ada harapan untuk nambah adik ya? Buat Rapa ini, kasian lo Rapa sendiri masa jadi pewaris tunggal gitu loh nanti. Oh. Untuk di, apa tuh, dinastinya dari Dharma itu. Oh, iya, apa nanti ada harapan? Didoain aja. Didoain ya? Masih proses? Ya, tiap hari. Oh, tiap hari ya? Cium nah, sekarang harus bullshit. Harus cium nih, cium dulu. Kesempatan hari ini aja, nanti kalau sudah gini udah gak bisa ini. Nah, ini sama anaknya Rapa, apa harapannya buat Papa? Papa, buat ayah? Adik baru. Mau punya adik gak? Mau punya adik gak? Lima. Ma? Punya adik gak? Mau punya adik? Iya, buat teman main ya. Berapa, lima? Tiga? Enggak, satu aja. Cewek apa cowok? Cowok. Oke, okay. Biar ada teman main ya. Cewek aja ya. Teman mama. Oke, jadi sekarang ini apa tuh di pas ulang tahunnya ciuman. Sebagai teman rasa kasih sayang. Oke, ini disensor nanti di sensor. No. No. Oke, jadi teman-temannya Sis Lisa, apa sih harapannya buat Dharma? Pokoknya doanya semua yang terbaik pokoknya. Oke, buat Dharma. Buat Dharma ya. Oke. Nah, dari Sis Merlin, apa harapannya buat Dharma? Semoga cepat punya anak 5. 5 ya? Ya, menurut penerawangan Sis Merlin nih gimana sih kehidupannya? Penerawang. Enggak usah. Enggak usah ya. Oke, apa harapannya? Harapannya semakin apa ya? Semakin jaya di darat, di laut dan udara. Oke, semakin jaya, jadi semakin sukses, jadi sering-sering undang kita ke Bila ya. Iya. Oke, ini Sis Dayu ini. Sis Dayu apa sih harapannya buat Sis Berlin? Buat Sis Berlin? Sis Berlin. Yang terbaik dah. Semuanya terbaik dah. Oke, semuanya terbaik. Jadi kita semua berharap The Sultan of Cargo is the best untuk hari ini, oke, jadi itu harapan dari ibu-ibu, oke. Jadi hari ini kita menikmati malam ini dan besok kita lanjutkan apa sih acara daripada ulang tahunnya daripada Dharma, oke.
selamat pagi. Ini kita lagi di dengan Atila. Nah, ini anak-anak habis renang tadi pagi-pagi, sekarang lagi pesta mie. Ini Rapa, enak minyak Rapa? Enak. Ala Sila. Bilang hai guys. Hai guys. Kita lagi di dengan Nasila. Kita lagi renang. Jangan.